Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, hatta idza putihat Ya'juj wa Ma'juj al ayah. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, baik yang hadir di majelis ini maupun yang menyimak melalui tayangan live streaming yang kita usahakan untuk menjangkau ikhwatu iman yang berhalangan hadir untuk hadir langsung ke tempat di majelis ini. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian tentang pemikiran, pandangan Imam Muslim, khususnya yang sedang kita bahas, yaitu di Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah, dan pembahasan topik ini telah kita awali di pertemuan sebelumnya. Dan sebelum saya membahas kelanjutan tentang topik ini dan juga bab yang pertama, maka melalui siaran live streaming ini saya juga ingin menghaturkan ucapan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsira kepada ikhwatu iman yang peduli dalam upaya proses kaderisasi ulama melalui pengayaan kitab-kitab. Dan hari ini telah tiba dua judul yang kami pajang sekarang, yaitu kitab Umdatul Qori, Syarah Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Ayni, dan juga Fathul Bari cetakan baru karena cetakan lama sudah agak rapuh begitu. Mudah-mudahan ini menjadi sunatan hasanatan, teladan yang baik untuk usaha kita bersama dalam proses kaderisasi ulama tanpa henti. Itu beberapa catatan yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Kedua, juga tadi disampaikan bahwa kami dari tim Dewan Hizbah telah berupaya untuk memenuhi harapan dari ikhwatu iman. Ada kurang lebih 4 karya sebetulnya yang mudah-mudahan bisa tergapai hingga jelang muktamar di tahun 2020. Selain buku tentang kurban, maka sebetulnya yang siap tayang yaitu buku Mukhtasor jilid kedua. Kalau di jilid pertama 10 masalah sholat plus isbal, nah maka jilid yang kedua itu 10 masalah plus cadar. Nah tetapi buku kurban menyalip dalam tikungan gitu, karena tadi butuh segera untuk diterbitkan, sehingga qadarullah kita bisa menerbitkan dalam kondisi yang saya menyebutnya kerjanya super sangkuriang gitu. Hanya dalam waktu 2 minggu kami bersama tim sekretariat Dewan Hizbah untuk merespon kebutuhan umat akan kepastian dan panduan terutama dalam pelaksanaan. Nah, sampai akhir tugas yang tidak ringan yaitu menyusun tafsir ahkam karya Dewan Hizbah Persis. Mudah-mudahan, mohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu, keinginannya saat nanti muktamar sambil launching gitu. Launching tafsir ahkam karya ulama Persis. Jadi kurang lebih itulah beberapa tugas yang kami emban
sekaligus wasilah kami disekolahkan oleh para guru kita, khususnya di Persatuan Islam, dalam upaya aktualisasi keilmuan diri, dalam upaya izul Islam wal muslimin melalui wadah jamiah Persatuan Islam. Mari kita awali kajian ini dengan pembahasan untuk topik Kitabul Fitan wa Asrati Sa'ah. Di pertemuan pertama kita belajar pembentukan istilah atau fikuh lugoh. Ketika Kitab Al-Fitan atau kata Al-Fitan, bentuk jama' dari fitnah, itu sudah saya sampaikan. Dilihat dari makna, maka mengalami perkembangan. Nah, dari makna wadi, yaitu makna asal, kemudian mengalami makna perkembangan sesuai dengan penggunaan yang disebut dengan isti'mali. Nah, yang perlu jadi catatan kita, maka setiap penggunaan kata fitnah atau fitan, nah itu memiliki aksentuasi, titik tekan, penekanan dan referensi makna yang berbeda, itu sesuai dengan konteksnya. Nah, nanti akan kita bahas ketika dicantumkan dalam pembahasan Kitabul Fitan. Nah, konteks makna yang dikehendaki itu dalam makna yang mana gitu. Nah, ini sekali lagi penting kita akan terus sampaikan. Selain tadi belajar hadis, ternyata media untuk belajar disiplin yang lain termasuk fikuh lugoh. Jadi bukan mustarok gitu. Ini perlu saya kembali tekankan kembali. Jadi kalau kata mustarok, Bapak Ibu, mustarok itu tidak diketahui mana yang asli, mana yang perkembangan makna. Satu kata memiliki dua makna atau multi makna tanpa diketahui mana yang asal, mana yang perkembangan, itu namanya mustarok. Tapi ketika diketahui makna-makna yang asal, mana yang perkembangan, nah istilahnya itu makna wadai dan makna istimali. Paham Bu? Luar biasa. Nah, jadi ini yang disebut dengan penggunaannya nanti tergantung konteksnya, karena tiap kata memiliki aksentuasi dan referensi tersendiri. Nah, maka yang kami pahami, apa makna fitnah atau al-fitan yang dimaksud dalam kajian topik ini? Maka kata fitan atau fitnah yang digunakan dalam kajian topik ini bermakna peperangan, kekacauan, dan huru-hara, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi di akhir zaman, sebagai pertanda dekatnya hari kiamat. Nah, maka yang menjadi rujukan kenapa makna ini yang dipakai dalam konteks Kitabul Fitan, nah ini diperkuat oleh sinyalemen Nabi dalam berbagai hadis. Nah, antara lain hadis yang kita dapatkan ini berkenaan dengan sinyalemen Nabi, antara lain dalam riwayat hadis Bukhari Muslim, yang nanti kita bahas hadis ini kalau di Muslim itu di bab ketiga gitu, munculnya fitan seperti tetesan air hujan, yang di bab ketiga itu nanti. Nah, maka di dalam hadis ini
Sahabat menerangkan asrofan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala utumin minal atomi. Nabi naik ke atas salah satu dari benteng-benteng Madinah. Faqol, lalu beliau bersabda kepada para sahabat, hal tarauna ma'aro, apakah kalian melihat sebagaimana aku lihat? Ini aro alfitana taqo'u khilala buyutikum mawaki'a al-qatar. Sungguh aku melihat tempat-tempat terjadinya fitnah di sela-sela rumah kalian seperti jatuhnya tetesan air hujan. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah, redaksi ini walafdhu lil Bukhari. Maka redaksi yang ini adalah versi Imam Al-Bukhari. Nah, berdasarkan hadis inilah maka kita dapat mengambil pemaknaan Kitabul Fitan dalam pengertian tadi peperangan, pembunuhan, huru-hara di akhir zaman jelang kiamat terjadi. Maka cara pemaknaan ini digunakan pula antara lain oleh Imam Al-Kirmani, juga oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Nah, Imam Al-Kirmani sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Aini di dalam kitab Umdatul Qori, nah ini yang kitabnya ini, juga di dalam kitab Fathul Bari, kurang lebih beliau mengatakan begini, wahada isyaratun ilal hurubi al-hadithah fiha kawak atil hurroh wa goeriha. Ini adalah isyarat kepada berbagai peperangan yang terjadi di sana, seperti peristiwa hurroh dan lain-lain. Ini dalil makna fitan penggunaannya dalam konteks yang tadi. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan kenapa Nabi mengisyaratkan fitnah itu dari Madinah. Kata beliau, wa innamakhtasat al-Madinah bidzalika li'anna qatla Utsman radhiyallahu anhum kana biha. Maka yang disebut dengan Kitabul Fitan, peristiwa awalnya telah terjadi di Madinah dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian kata Al-Hafidh, summa intasyarat al-fitan fil bilad ba'da zalika. Kemudian tersebarlah fitnah di negeri-negeri setelah itu. Beliau mengambil contoh peristiwa fitnah setelah terbunuhnya Utsman. Fal kitalu bil jamal wa bisipin kana bisababi qatli Utsman. Maka dari peristiwa terbunuh Utsman kemudian timbul fitnah-fitnah yang lain yang pada dasarnya masih memiliki hubungan erat dengan peristiwa pembunuhan Utsman. Antara lain yaitu perang jamal, perang Sipin yang terjadi disebabkan peristiwa pembunuhan Utsman. Kemudian Al-Hafidh juga memberikan catatan lain bagi kita, yaitu wal qital bi Nahrawan, perang di Nahrawan karena disebabkan peristiwa tahkim yang dilakukan di Sipin. Seluruh peperangan itu atau seluruh peperangan yang terjadi di masa itu hanyalah buah atau asar efek dari pembunuhan Utsman atau karena sesuatu yang timbul dari akibat pembunuhan Utsman. Kemudian
sebab utama terjadi pembunuhan Utsman adalah pencelaan terhadap para gubernur dan juga pencelaan terhadap Utsman yang telah mengangkat para gubernur tersebut. Dan yang pertama kali timbul hal itu dari Ira. Jadi kalau orang Bandung bilang provokatorna gitu kan. Provokatorna teh ti Irak dan ia dari arah timur. Jadi di dalam hadis itu Bu, pertama Nabi menyebut bahwa al-fitan min hahuna. Fitnah akan timbul dari sana nunjukna ke Madinah. Dalam hadis yang lain Nabi menyebut bahwa al-fitan atau al-hurub min jihatil masyriq gitu. Maka ini semua menunjukkan sebab awal dan kemudian perkembangan berkenaan dengan siapa yang mengail di air keruh. Nah, ini dalil sekali lagi dari pemaknaan awal kata fitnah mengalami perkembangan, maka penggunaannya sesuai konteks. Maka yang dimaksud dengan kitab fitan, kitabul fitan di dalam kitab-kitab hadis atau nanti ulama yang membuat secara khusus kitab tentang fitan wa asratus syaah, maka pengertian yang lebih tepat sesuai konteksnya adalah pengertian ini. Kira-kira begitu intisari dari pembahasan yang pertama kita memulai kitabul fitan wa asratis syaah. Mari sekarang kita lihat pengertian asrat. Nah, Imam Al-Ithyubi penyusun kitab Al-Bahrul Muhit As-Sajjaj, beliau menyampaikan ungkapan, dan mohon maaf Arabnya belum sempat dijabrigi, tapi percantanlah ke Bapak Ibu mah di Tambul Arab Gundul mah gitu punya. Tambul cewek sambal gitu. Nah, kata beliau wal asrot bil pati. Kata asrot menggunakan baris fathah itu jam'u syarat. Adalah bentuk jama untuk kata syarat. Bi fathatain. Maka pola katanya sama dengan sababun wa asbabun. Jadi syaratun asrotun. Sababun asbabun. Apa arti asal syarat adalah alamah, tanda. Maka dari kata itulah digunakan untuk ungkapan asratu sa'ah. Maka asratu sa'ah secara sederhana dimaknai alamatuha, yaitu tanda-tanda kiamat. Nah, maka beliau juga memberikan tambahan ilmu untuk kehati-hatian cara baca. Walaupun dari huruf yang sama shin, ro, dan to, maka ada ungkapan lain yang berbeda cara baca antara syaratun dan surat. Makanya jangan dibaca suratu sa'ah. Itu Bu. Nah, ini keapikan. Karena ada orang mah sami wae bunya. Da algun dulu. Ternyata beda baris, beda makna. Diartikan tanda kalau dibacanya syaratun. Tapi jika dibaca suratun, itu jamak dari kata surtoh. Nah, pola katanya sama dengan gurpatun, guropun. Maka artinya akwanu sultan, yaitu para pembantu sultan. Kita mengartikannya polisi gitu. Nah, kenapa para penjaga sultan, ari bahasa kami mah paspamtad, pasukan pengamanan ustad, atau mencek bahasa kemah pastuntad, pasukan penuntun ustad. Da ustad nang sekolot.
Itu bahasa akeh Ustaz Romli, Bu. Nali annahum yaj'aluna li anfusihim alamatin yu'rafuna biha. Nah, karena mereka menjadikan mereka atau menjadikan tanda pada diri mereka yang mereka gunakan sebagai tanda pengenal. Nah, itu diantara tambahan ilmu mungkin malam ini untuk keapikan baca asrot jama' dari syarot. Dibacanya bukan surot, karena surot itu jama' dari surtoh. Kalau syarot wa asrot polanya sama dengan sababun wa asbabun. Kalau surot dan surtoh itu sama dengan gurpatun wa guropun gitu. Itu diantara catatan tambahan bagi pengenalan kitabul fitan wa asrati sa'ah. Nah, kemarin sudah disampaikan Bapak Ibu bahwa di dalam kitabul fitan ini ada berapa bab, Bu? Berapa, Bu? 8? Asli, Bu, 8? 28. 28? Oh, siapa tuh? Iya, Bu, gandeng cai ya. Ya, padahal curugna kurang, kurang lebih tarik gitu. Nah, kita akan masuk pembahasan bab pertama. Oke. Dari 28 bab, maka Imam Muslim membuat judul di bab yang pertama, Babu Iktirobil Pitan Wafathi Rodmi Ya'juja wa Ma'juja. Bab dekatnya fitnah dan dibukanya benteng Ya'juj dan Ma'juj. Bab dekatnya fitnah iktirab dan dibukanya benteng Ya'juj Ma'juj. Nah, mari kita bahas apa maksud bab ini dan apa yang dikehendaki oleh Imam Muslim ketika nanti di dalam bab ini mencantumkan tiga hadis pokok, dua hadis mutaba'at, hadis yang disertakan untuk memperkuat, terutama di sana. Nah, Bapak Ibu, ketika membicarakan tentang kata fitnah, khususnya membicarakan tentang bab ini, maka yang kami analisa, ya, berarti sekarang hampir masuk 20 tahun, Bu. Maka saat membicarakan tentang al-fitan dan asratu sa'ah, khususnya pada saat mencantumkan tentang Ya'juj Ma'juj, nah, maka merujuk kepada para penulis syarah kitab hadis atau para penulis yang secara khusus membahas tentang al-fitan dan asratu sa'ah, kita dapatkan pokok bahasan seputar Ya'juj Ma'juj itu pembahasannya itu meliputi pengertian nama, dua, nasab atau keturunan. Kenapa penting, Bu, keturunan? Bisi ternyata Ya'juj Ma'juj saya sederek ibu, itu sedulur. Yang ketiga, ciri fisik. Yang keempat, sifat perilaku. Dan tidak kalah penting, kapan waktu kemunculannya. Nah, dari sini kita akan melihat Ari Imam Muslim aksentuasinya mau kemana gitu. Maka dilihat dari penjelasan para ahli, para pensyarah, maka rata-rata hampir semua lima topik ini pasti itu dibahas, tak terkecuali oleh Syekh Al-Ithyubi di dalam Al-Bahrul Muhit. Mari kita lihat dari sisi pengertian. Yong sarah babalah, Bu.
dihimpun baik dari petunjuk awal Syekh Al-Ithyubi maupun petunjuk yang didapat misalkan ke Al-Hafidz Ibnu Hajar atau Qadhi Iyad dalam Syarah Sahih Muslim, juga Imam Nawawi, maka relatif hampir sama jika kita himpun saat menjelaskan tentang pengertian Ya'juj Ma'juj, maka terdapat dua pandangan dari para pakar bahasa tentang kata Ya'juj Ma'juj. Sebagian pakar bahasa berpendapat bahwa kedua nama ini adalah bahasa Arab. Sementara pakar bahasa lain menyebut ini ajam, non-Arab, seperti kata Tolut dan Jalut. Saya ulangi Bapak Ibu, jadi kurang lebih di dalam kitab-kitab ini pasti dibahas saat mensyarahi bab atau berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj. Jadi sebagian menyatakan ieu teh bahasa Arab, ada juga pakar yang menyebut non Arab atau ajam, seperti Tolut dan Jalut. Nah, kita abaikan pendapat yang menyatakan Ya'juj Ma'juj itu ajam. Oke, karena itu tidak cukup waktu untuk kita bahas. Mungkin nanti di klub studi bahasa Arab yang seperti ini akan kita pertajam. Non-Arab kita tunda. Anggap saja akan kita bahas pandangan pakar yang menyebut bahwa Ya'juj Ma'juj itu adalah Arabi atau bahasa Arab. Maka merujuk kepada bahasa Arab, maka kata Ya'juj Ma'juj bisa berasal apa, bahasa kita berasal dari kata ajij. Maka cara penulisannya kita temukan dalam dua bentuk. Ada Ya'juj, Ya'juj, Ma'juj, pakai hamzah. Ada yang tidak menggunakan hamzah, Ya'juj, Ma'juj. Ini ketika bahasa Arab. Begitu Bu, Pak. Jadi ada Ya'juj, Ma'juj. Ada Ya'juj, Ma'juj. Bapak Ibu pilih pakai yang mana selama ini? Halo. Ente dua nana data bahasa Arab. Orang mah bahasa Indonesia na gitu. Nah, padahal ada dua penulisan atau pelafalan tentang kata ini di dalam bahasa Arab. Nah, maka saya ambil beberapa catatan saja. Maka ketika ini bahasa Arab yang populer saja pakai hamzah lah gitu ya. Maka kata Ya'juj bisa berasal dari kata ajij. Jika Ya'juj itu berasal dari kata ajij, artinya keadaan amat panas. Tapi jika Ya'juj itu berasal dari kata ujaj, bermakna air yang sangat asin. Bakatku asin nepika pahit, bahasa Perancisna molelel. Jenabu molelel. Jadi karena begitu asin hingga terasa pahit. Itu jika berasal dari kata ujaj. Jadi ada dari kata ajij. Sebagian mengatakan bisa juga berasal dari kata ujaj. Nah, sementara Ma'juj itu berasal dari kata ma'aj,
yang berarti kebingungan. Itulah kira-kira ringkasan yang bisa saya sampaikan. Bu, dari sekian banyak kitab, mau tadi Bapak Ibu seandainya membahas ini di Bukhari, tadi dari kitab syarah yang populer ya Bu. Bu, apalkan Bu ya. Sekarang kitab syarah Sahih Bukhari yang populer saja. Dari mulai Fathul Bari, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kedua Umdatul Qori, karya Imam Al-Aini, atau kitab Irsadus Syari. Nanti satu lagi kita kumplitan, karya Imam Al-Qastolani. Maka secara umum, kalau diringkas pembahasannya akan seperti ini. Atau kalau kita mau bahas di syarah Muslim, baik tadi dari yang awal, kitab Ad-Dibaj ala syarhi Sahih Muslim, Imam Ibnu Shalah, atau Al-Mu'lim bisyarhi Sahih Muslim karya Qadhi Iyad, tak terkecuali syarah Sahih Muslim Imam Nawawi dan yang terbaru Al-Ithyubi, kurang lebih intinya akan sama pembahasannya dalam pengertian seputar ini. Nah, kalau sudah paham Bapak Ibu udah pala lintar Ibu mah. Maka kita lihat pembahasan lain yang pasti akan selalu dibahas di dalam kitab berkenaan dengan nasab atau keturunan. Mari kita cek Bu, keturunan ini penting sekali lagi bisi sederek. Bisi sedulur. Nah, saya ambil kesimpulan dari sekian banyak catatan yang disampaikan oleh para ulama ketika menjelaskan nasab. Maka para ulama sepakat berdasarkan keterangan dari banyak dalil, baik Al-Quran maupun Sunnah, sosok Ya'juj Ma'juj adalah manusia. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kenapa ada penegasan ini? Gini, jadi dari 5.000 hadis yang kami coba telusuri selama hampir 20 tahun tentang tanda-tanda kiamat, yang kita coba pilih, kita pilih yang sahih dan hasan, itu kan 2.000 hadis nih. Jika kita himpun dengan yang hadis dhaif, Bu, hadis yang hoax, itu 5.000. Nah, ternyata di hadis-hadis yang dhaif bahkan palsu, itu kebanyakan hadis nate khurafat. Sama seperti nanti nerangkeun dajjal. Jadi ngobrolkeun akhir zaman itu terlalu tahoyul gitu. Nah, tak terkecuali tentang Ya'juj Ma'juj. Makanya kenapa harus ada penegasan manusia dan harus ditegaskan ada nasab. Sebab andai kata dia alien, Bu, dari UPO dengan UPO, gak mungkin dia punya nasab kepada Adam. Nah, ini ingin ditegaskan karena ternyata sekali lagi berdasarkan hadis-hadis yang dhaif bahkan palsu, kesan tentang akhir zaman ini memang khurafat tahayul. Karena itulah Imam Syekh Syu'aib Al-Arnaut menegaskan bahwa jika ada penjelasan baik nasab maupun sifat fisik Ya'juj Ma'juj yang keluar dari keterangan sunnah, maka semuanya adalah makdzubah, riwayah makdzubah, riwayat yang diada-adakan atau dusta belaka. Ini sekali lagi kepentingan ada penegasan manusia biasa yang berasal dari keturunan Nabi Adam. Ibu, turunan Adam? Pami Adam na tengahku kumaha? Kan tidak mungkin kita langsung ke Adam. Begitu. Pasti lewat siapa?
Nah, perlu disampaikan oleh ulama, yaitu melalui Nabi Nuh ka Adamna teh. Juga tidak mungkin nyambung ka Nuh, berarti melalui anak Nuh. Nah, sementara anak Nuh aya 4. Urang mah salamia apalna sabu budak Nuh teh. Kanan. Nah, padahal Kanan ini nama aslinya Yam. Satu di antara 4 anak Nuh. Satu Kanam, Kanan atau Yam. 2 Sem atau Sam. 3 Ham, yang 4 Yapis. Nah, maka membicarakan Yajuj Majuj, turunan Adam dari Nuhnya itu melalui anak yang 4 Yapis. Kebetulan ibu, ya mumpung nyambung ya, sama seperti kita membicarakan Adam, padahal hampir semua keturunan manusia, bu, bapak mau ditaruh sudah apalun, ari putra Adam ya sabariji. Halo, nu apalna saha? Habil, Qabil, Iklima, jeung Julaiha. Julaiha ibu mah. Anaknya itu 40. Lahirnya 20 kali karena kembar. Nah, kebanyakan turunan manusia itu melalui anaknya yang namanya Sis. Nah, karena itulah maka ini penting disampaikan oleh para ulama untuk mengikis ketahayulan sampai ternyata diketahui silsilahnya sampai ke Adam. Ibu mah kan tidak tahu. Ibu ke Adam lewat kasaha. Paling apalna naon kalau dalam bahasa Sunda mah kan indung bapak, aki, uyut, bao, jangaware, udeg-udeg gitu. Ah, kan batasnya terbatas. Nah, mari kita lihat, Pak. Inilah kira-kira yang kami telusuri dalam masa rentang waktu yang cukup lama. Ini hikmah juga belajar tentang bab Adam. Nah, kami dipertemukan dengan beragam kitab tua, tapi harus dikompilasi, tercecer. Mari kita lihat secara nasab untuk mengikis cara berpikir tahayul tentang Ya'juj Ma'juj. Maka berdasarkan beberapa riwayat yang kami kumpulkan, ini kita hitung dari Adam. Dari Adam sampai Nuh tentang Ya'juj Ma'juj. Maka kurang lebih bapak moyang Ya'juj Ma'juj, kalau kita hitung, Nuh ini generasi ke-9 dari Adam. Itu. Urang generasi kesaberapa? Pak, generasi sabera ti Adam. Nah, dari Nuh inilah lahir 4 anak. Tadi yang disebut dengan Yapis, Ham, Sem, Yam atau Kanan. Nah, diperkirakan gambaran Yapis teh siga kieu, Bu, kalau diilustrasikan. Walaupun waktu itu Jonas Foto belum ada. Nah, diperkirakan Yapis seperti ini. Maka Yapis punya anak itu 7. Nah, disinilah kita tahu bahwa ternyata Ya'juj Ma'juj sederek dengan ibu. Karena dari anak pertama Gome, itu bapak moyang untuk bangsa Perancis, Spanyol, Jerman, Wales, Burma, Thailand, Kamboja, Vietnam, Indonesia. Ya, Bu. Nah, sementara Ya'juj Ma'juj itu anak Yapis yang 2 itu melahirkan sebagai bapak bangsa Rumania, Ukraina, Cina, Korea, Mongol.
Jadi sederek Bu Ya'juj Ma'juj itu. Yaitu sama-sama dari Yapis gitu. Jalur ke Nabi Nuhnya. Siap Bu? Siap naon? Siap sederek. Hanas ngewa, bebeakan, moyokan Ya'juj Ma'juj si orang tersedurur. Ya Bu ya. Nah, nanti kita ke depan juga akan belajar tentang bangsa Sem yang menyatukan tiga bangsa. Bangsa Ibrani itu, bangsa Yahudi, bangsa Nasrani, bangsa Arab. Nanti di Sem itu mah Bu, nah kurang lebih seperti inilah yang disebut dengan keturunan Yapis dalam perkembangan bangsa di dunia. Nah, nanti kita belajar suku bangsa di Indonesia gitu. Jadi dari anak yang ketiga Madai melahirkan bangsa mana? Dari anaknya yang keempat Yapan melahirkan bangsa mana gitu. Jadi semuanya ini Yapis jalurnya. Kemudian dari anaknya yang kelima Tubal, dari anaknya yang keenam melahirkan bangsa Yunani gitu. Nah, ini namanya nasab. Posisi Ya'juj Ma'juj. Keturunan Nuh melalui anaknya Yapis sederek gitu. Dengan enam saudaranya yang melahirkan berbagai macam suku bangsa. Nah, terakhir anak yang ketujuh dari Yapis ini yaitu Tiras, termasuk bapak bangsa Yugoslavia. Sudah Bu, terbayang? Ya, jadi ini yang dimaksud dengan perkataan ulama bahwa Ya'juj Ma'juj turunan Adam melalui Nuh melalui anaknya Yapis. Kemudian pandangan lain di dalam kitab-kitab itu juga perlu saya sampaikan. Ada yang menyebut bahwa Ya'juj Ma'juj nenek moyang bangsa Turki kuno. Itu keturunan anak laki-laki Nuh bernama Yapis dan berhijrah ke utara, yaitu ke Eropa dan Rusia bagian selatan selepas banjir kering zaman Nabi Nuh. Nah, saya ingatkan kembali Bu, Pak, kapan banjir Nabi Nuh? Saat? Halo? Tanggal 10 Muharram. Makanya di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, pertama yang mengamalkan saum Asyura itu Nabi Nuh dan para putranya yang selamat perahunya tertambat di Bukit Judi, bukan Judi Unyeng. Itu di Quran diterangkan gitu. Di Bukit Judi, nah itu tanggal 10 Muharram. Ini yang dimaksud dengan mereka mulai berkelana menjelajah negeri, paling tidak mencari tempat berkembang biak, domisili. Itu setelah banjir kering di zaman Nabi Nuh, Quran menyebut tertambat perahunya di Bukit Judi. Nah, di antaranya ada yang ke Eropa dan ke Rusia bagian selatan gitu. Nah, Yapis ke sana kurang lebih itu pada saat dia turun dari perahu setelah selamat. Nah, karena itulah para peneliti kontemporer, Bu. Peneliti tentang masalah akhir zaman, zaman sekarang seperti Syekh Imron cenderung menyebut Ya'juj Ma'juj itu koalisi gitu, Bu. Setelah di akhir zaman menunjukkan adanya bangsa campuran. Nah, ada yang menyebut yaitu bangsa Khazaria dan Rusia gitu. Ya'juj Ma'juj teh gabungan. Sementara Dajjal nanti murni itu Yahudi. Begitu.
Nah, maka diperkirakan saat banjir terhenti di mana mereka berdomisili, kurang lebih kalau dipetakan seperti ini. Tempat domisili berkembang biaknya. Terjadi kawin silang, terjadi kawin percampuran gitu, Bu. Dengan bangsa-bangsa yang lain, sehingga lahirlah ibu gitu. Udah ya? Nah, ini berkenaan dengan masalah nasab. Maka di kitab-kitab pasti akan dibahas tentang ini. Matak sim kuring mah sanes ngajar, Bu, di dieu teh mang macakeun. Mang macakeun kitab gitu lah. Dari sekian banyak diinstankan. Tapi di kitabnya jangan cari peta ini. Ya, kecuali nanti Jamaah Dialog Islam buat buku dengan model baru. Kitab dengan bil peta gitu. Saya terakhir saya cantumkan keterangan Imam Ibnu Katsir sebagai penutup tentang memperkuat nasab. Qala ba'dul ulama, kata Imam Ibnu Katsir, ha'ula'i min nasli Yafiz Abi Turki. Sebagian ulama mengatakan bahwa Yajuj Majuj berasal dari keturunan Yafiz, kakek moyangnya bangsa Turki. Wa innama sumia haula'i Turkan. Kenapa kemudian mereka disebut Turki gitu? Nah, sesungguhnya sebutan nama Turki bagi mereka karena mereka ditinggalkan di belakang bendungan yang dibangun oleh Zulkarnain sekitar 250 sebelum Masehi. Yaitu mereka dikucilkan dari dunia ramai sebab pada kenyataannya Yajuj Majuj masih serumpun dengan bangsa Turki. Hanya saja Yajuj Majuj berwatak angkara murka, suka meruksak dan mempunyai keberanian yang luar biasa. Itulah catatan akhir yang perlu saya sampaikan dari Imam Ibnu Katsir berkenaan dengan nasab. Maka catatan lain tentang sifat fisik. Untuk alat ukur barangkali ada kesamaan dengan kita. Maka hadis yang digunakan sebagai tolok ukur antara lain hadis riwayat Ahmad yang juga dikutip oleh para pensyarah ketika membicarakan Ya'juj Ma'juj. Nabi bersabda, innakum takuluna la adua wa innakum la tazaluna tuqatiluna aduan hatta ya'tiya Ya'juj wa Ma'juj. Begitu para sahabat mendengar kisah bahwa Dajjal tosmodar, Bu. Dajjal paeh dibunuh oleh Isa di Babulud. Para sahabat keprok atoh. Mencek bahasa orang Bandung mah selesailah perjuangan menghadapi fitnah akhir zaman. Kata Nabi, tangwaka bergembira. Jangan dulu bersukaria, kisah cerita belum selesai gitu. Sebab kata Nabi, padahal sesungguhnya kalian masih tetap berperang dengan musuh hingga datang Ya'juj Ma'juj. Nabi menyebut sifat fisik. Satu, iradul wujuh, yaitu berwajah lebar. Cek wajah Anda. Dua, sigorul uyun, bermata kecil atau alsipitu. Kemudian suhbul si api, berambut londe atau pirang. Min kulli hadabin yansilun, maka mereka turun dari setiap tempat yang tinggi nanti di akhir zaman jelang kiamat. Ka'ana wujuhahum al-majanul mutrokoh, maka wajah mereka seakan-akan mirip dengan perisai yang ditempa. Maka dari hadis ini disimpulkan sifat Ya'juj Ma'juj secara fisikal, satu berwajah lebar,
Dua, bermata kecil atau sipit. Ketiga, berambut londe atau pirang. Kade tong jawab berkesimpulan Cina. Nah itu mah kesalahan ibu yang menyimpulkan. Gitu. Nah tadinya saya mau mencoba mempraktekkan sifat fisik ini, tapi live streaming. Bisi nonton di bumi jual bubar. Udah ya? Nah, kemudian yang terakhir, Imam Muslim dengan bab ini mengarah membicarakan lokasi dan keluar. Kapan Ya'juj Ma'juj akan muncul dengan judul Iktirob Alpitan Wafathi Rodmi gitu. Nah maka saat Imam Muslim membicarakan iktirob berarti menunjukkan waktu. Yang kedua Rodmi berarti membicarakan di mana benteng itu. Nah ini yang saya sebut dengan syarah bab Rodmi, yaitu lokasi di mana Ya'juj Ma'juj itu dipenjara, dibenteng oleh Zulkarnain. Tapi Rodmi tebu gitu. Jadi dengan judul tadi bahasanya Wafathi Rodmi. Nah Rodmi inilah yang berkenaan dengan saya menyebutnya tempat di benteng na Ya'juj Ma'juj. Maka dari semua hadis, nanti kita lihat Muslim arahnya kemana. Memperhatikan Quran bu, terutama surat Al-Kahfi. Dan juga yang tadi saya bacakan surat Al-Anbiya. Di ayat 96, hatta idza futihat Ya'juj Ma'juj. Maka saya meyakini Imam Muslim juga membaca ayat ini. Makanya babna teh babu fathi. Di Quran menggunakan ungkapan hatta idza futihat Ya'juj Ma'juj. Wahum min kulli hadabin yansilun gitu. Jadi Qur'annya pakai bahasa itu, kunabi juga diiktibas dalam hadis. Bahasa Qur'an yaitu min kulli hadabin yansilun. Nah, berarti saat Nabi bersabda tentang Ya'juj Ma'juj, begitu juga saat disusun hadisnya oleh Imam Muslim, menunjukkan bahwa Ya'juj Ma'juj sudah ada. Dan Quran terutama surat Al-Kahfi saat membicarakan Ya'juj Ma'juj, ini konteksnya zaman Zulkarnain. Tetapi di dalam Quran tidak disebutkan kapan, maka hadislah yang mengisyaratkan tentang waktu kemunculan gitu. Jadi Quran itu hanya menerangkan sifat kemunculannya, tapi kapan waktunya kita temukan di dalam hadis. Nah surat Al-Kahfi, terutama Al-Kahfi di ayat 96 menggambarkan sifat rodmu, sifat rodam yang membentengi Ya'juj Ma'juj. Bendungan itu dibangun dari besi dan tembaga, dan Ya'juj Ma'juj ditahan di belakangnya. Bu, ini diperkirakan tahun 250 sebelum Masehi. Kejadian ini. Nah, temuan terkini karena ahli bangunan paham mengukur tadi material bisa diukur bahannya dari apa, kemudian tadi umur, maka diperkirakan yang ditemukan hari ini tiada dua, itu jarak bendungan dengan dua gunung. Itu panjang bendungan sekitar 106 km. Dan ini termasuk program jejak Rasul akhir zaman yang akan dilakukan oleh Dialog Islam Garuda, Bu.
Jadi dialog Islam Garuda nanti akan mengunjungi tempat ini. Siapkan liwat, Bu. Ya, jadi itu termasuk program jejak Rasul tentang akhir zaman. Ini termasuk tempat yang akan kita kunjungi. Tempat ini. Lihat, Bu, bagaimana konstruksi dan bagaimana proses pembangunan. Tentang rodmu. Antara lain digambarkan oleh surat Al-Kahfi ayat 96. Iskandar Zulkarnain mengatakan, berilah aku potongan-potongan besi. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, maka Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah atuni, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Uprig alaihi kitron. Jadi ini yang disebut dengan dibangunnya menggunakan cor tembaga. Pertanyaannya, Bu, Ari Zulkarnain pesan materialnya ke material mana? Ini yang ingin saya tegaskan, berarti jelema modern, jelema baheula. Jadi dua gunung 106 km itu membutuhkan tembaga berapa banyak? Dipakai ngecor. Pesan besina ke mana? Pira ku ka toko besi Pak Haji Aep. Jeung toko besi Sawargi. Nah, sok di mana eta? Itu terbayang begitu megahnya dan rongkah bahasa Perancisna pembangunan waktu itu. Halo. Ya, matak nu modern mah jelema baheula. Nu kuno mah ayeuna. Nu sederhana tuh bula bisi kabayang ku ibu. Ieu mah Borobudur we. Bisa jangkung siga kitu ku ibu tingali tengah ngosemen. Kira-kira naikkeun eta make naon? Halo. Pira ke make dus? Itu bisa nyusun gitu pakai apa zaman harita? Berarti sudah modern ta ya nama goreng patut. Jadi kuno nu ayeuna nu modern mah baheula. Lihat. Bangunan kumaha nu dibangun tahun 250 sebelum Masehi baru akan bisa ditembus oleh Yajuj Majuj jelang kiamat. Umur seberapa tahun, Bu, kekuatan bangunan? Kapan nu ayeuna mah sakitu beton kuat oge 5 tahun wae geus rada reyon. Tah gitu, Ba. Jadi pengertian rodmi ta dalam bab itu ternyata prosesnya oleh Quran ini sudah diungkap dan ini menunjukkan memang Imam Muslim juga hafid Quran. Sampai membuat itu apalin gitu Quran. Nah, jadi kurang lebih seperti ini gambaran rodmi. Menerangkan proses awalnya Quran, hadis menerangkan masa depan, wafathi gitu. Berarti yang selama ini dianggap mampu menjarakkan, mampu membentengi Yajuj Majuj, berarti satu saat akan ditembus. Makanya Nabi bersabda, munculnya Ya'juj Ma'juj melampaui rodmi benteng itu tanda kiamat semakin dekat. Jadi pertanyaannya sekarang tos bolong acan gitu, Bu. Nah, itulah kepentingan Imam Muslim mencantumkan 3 hadis di dalam bab ini. Yuk, orang tinggal. Kita loncat. Operator tolong diloncat untuk di slide 41 bandingkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini di slide 41 lihat. Situasi jelang kemunculan Yajuj Majuj dari dinding yang disebut tadi rodem itu dijelaskan oleh Nabi. Saya membanding hadis
riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini versi Imam Ahmad. Kemudian saya cantumkan nanti versi Imam Bukhari ya, sebelum masuk di pembahasan ini. Kemana arah Imam Muslim? Pertama, dalam riwayat Ahmad, Nabi mengatakan begini, Inna Ya'juj wa Ma'juj layah piruna sadda kula yaumin. Bahwa sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj benar-benar menggali bendungan itu setiap malam. Hatta idakadu yarauna su'a'a syamsi, manakala mereka hampir menembusnya. Jadi mau setiap kali mau berhasil menjebol, maka terbitlah sinar matahari. Qala alladhi alaihim, maka pemimpin tim komite penembus tembok, komisi penembus tembok, ta para pemimpin mandor nate, setiap kali mau berhasil matahari terbit, maka mengatakan, marilah kita pulang, besok kita lanjutkan lagi galian ini. Tos katingal ibu gitu kan, tiap tos dijebol, ayat tapak menjebol, berarti mau hampir tembus, setiap kali mau berhasil terbit matahari, besok diteang dete nol deui, seperti tidak pernah bisa dicoong. Jadi tiap kadinya nol deui gitu bu. Oke, kembali saya nanya, ini jenis bangunan apa? Nusiga kieu. Halo, piraku Zulkarnain boga sihir atau dapet kaperpil. Jadi begitu mau tembus, lamun bahasa orang mah kongkorongok, ayam jantan berkokok, baralik, begitu kadinya deh, nol deh. Jadi canggihnya luar biasa. Padahal can make 3D zaman itu mah Helmi. Ya mata ku canggih itu zaman baheula. Jadi nol deh, sehingga sekali lagi, tapi gitu. Saat Nabi bersabda, berarti kurang lebih tahun 630 Nabi bersabda ini. Nah, saat Nabi bersabda, putiha al-yauma, hari ini, saat Nabi bersabda, 630-an nih, maka benteng Ya'juj Ma'juj itu telah dibuka seperti ini. Dalam hadis Bukhari, beliau memberi isyarat membentuk lingkaran, wahalako bi isba'ihil ibham walati taliha. Nabi mengisyaratkan membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jadi sana sekia bu, nah gini, jadi saat Nabi bersabda hadis ini tahun sekitar 630, maka rodem itu telah terbuka kurang lebih seperti ini. Ini versi Bukhari. Maka Imam Muslim mengisyaratkan iktirab fitnah dan fathi rodem. Imam Muslim mencantumkan tiga hadis. Mari kita bandingkan situasi jelang kemunculan Ya'juj Ma'juj dari dinding itu dan seberapa besar rodem itu telah terbuka selain oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad juga diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut. Ini yang saya sebut dengan syarah hadis. Imam Muslim mencantumkan tiga untuk menerangkan waktu dan berapa ukuran fathunya. Hadis yang pertama, seperti biasa, saya cantumkan komplit. Kalau-kalau Bapak Ibu mau menghafal sanad, karena nanti keluar di soal ujian, murojaah Bu, siap Bu. Nah, kurang lebih hadis yang pertama begini, hadatsana Amrun An-Naqidu, hadatsana Sufyan bin Uyainata, Ani Zuhriyi
An Urwata an Zainab binti Ummi Salamah. An Ummi Habibata an Zainaba binti Jahsyin. Ini silsilah rawi atau sanadnya. Nah, seperti biasa Bu, untuk memudahkan hafalan, sajaratul isnadnya kurang lebih begini. Jadi Imam Muslim menerima dari Muslim, dari Amr An-Nakid, dari Sufyan bin Uyayna, dari Az-Zuhri, Az-Zuhri dari Urwah, Urwah dari Zainab, Zainab dari Ummu Habibah, Ummu Habibah dari Zainab binti Jahsyin. Itu kurang lebih seperti ini sajaratul isnadnya. Hadis pertama matannya begini. Yang dimuat oleh Imam Muslim, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama, bahwa nabi istaiqadha min naumihi, bangun tidur, wa huwa yaqulu, dan beliau mengucapkan, la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qadiq taraba, celakalah bangsa Arab dari keburukan yang mendekat. Putiha al-yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi, telah terbuka penghalang Ya'juj Ma'juj, atau benteng Ya'juj Ma'juj telah terbuka seperti ini. Wa aqada Sufyanu biyadihi asyratan, maka Sufyan perawi, yaitu Sufyan bin Uyainah, maka mengisyaratkan dengan cara melekatkan ke 10 jarinya. Apakah begini Bu? Nah, gitu. Ya, kan 10 jari pasti 2 Bu. Dan mau ayah nu hiji 10. Bu. Jadi muka 2. Oke. Okay. Lihat, hadis ini menyebutnya asroh. Jadi Imam Muslim mau menjelaskan ini gitu. Mau menjelaskan iktirab, waktunya dekat dan dibuka rodem. Maka hadis pertama yang diriwayatkan Imam Muslim menunjukkan bahwa terbukanya benteng itu saat Nabi bersabda, yaitu asrotan. Kia Bu, yang paling pertama yang mudah begini kan. Apakah ini yang mau dimaksud bolongna gitu? Itu satu. Kemudian Zainab bertanya, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anahliku wa fina as-solihun, apakah kita akan binasa atau kita akan dibinasakan pada saat Ya'juj Ma'juj datang? Wa fina as-solihun, padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang solih." Maka Nabi bersabda, "Na'am, idza kasural khabas," benar bila kekejian banyak menyebar. Para pensyarah diantaranya menyebut Bu, diantara bentuk kasural khabas teh itu pada saat anak hasil zina itu tersebar di masyarakat. Sudah ya, tolong dicatat, hadis pertama menerangkan 10 ukuran fathu radmi-nya. Mari kita lihat hadis kedua. Imam Muslim mencantumkan hadis yang kedua, hadatsani Harmalah bin Yahya, akhbarona Ibnu Wahbin, akhbaroni Yunusu An ibni Syihabin, akhbaroni Urwatu ibn Zubair, anna Zainaba binta Abi Salamata, akhbarathu anna Umma Habibata binta Abi Sufyana, akhbaratha anna Zainabna binta Jahsyin, jauzan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qalat. Gambarannya begini Bu, untuk sajaratul isnad.
Nah, jadi ini untuk mudah menghafalkan. Sanad yang kedua. Nah, mari kita lihat redaksi versi 2. Riwayat Muslim yang disampaikan oleh Zainab. Ini redaksinya, Bu. Yang bawa Muslimnya silakan dilihat. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yauman fazian muhmarran bi wajhuhu. Pada suatu hari Rasulullah keluar dalam keadaan takut atau kaget gitu, Bu. Dan wajah beliau memerah. Yaqulu, beliau bersabda atau mengucapkan, la ilaha illallah wailun lil arabi min syarrin qadiq taraba. Celakalah bangsa Arab dari keburukan yang mendekat. Putiha al-yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi. Saat ini tembok atau benteng penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Lihat, Pak. Kalau hadis yang pertama mengisyaratkannya asrotan, sementara hadis yang kedua wahallaqo bi isba'ihi al-ibham walati taliha, maka beliau melekatkan jari jempol ibu jari dan jari telunjuk. Sama dengan hadis Bukhari. Begini, Bu, gitu. Ini. Jadi yang tadi asrotan 10, hadis yang kedua seperti riwayat Bukhari seperti ini. Redaksi berikutnya sama. Bagaimana dengan orang soleh di antara kita, apakah juga akan binasa? Nabi menjawab, na'am idza kasurul khabas. Maka kepentingan Imam Muslim mencantumkan hadis yang kedua untuk menunjukkan ada perbedaan ukuran fathu rodem. Paham, Bu? Luar biasa. Sekarang terakhir, karena sudah jam 12 malam. Hadis yang ketiga. Wa hadatsana Abu Bakr ibn Abi Saibata. Hadatsana Ahmad ibn Ishaq. Hadatsana Uhaybun. Hadatsana Abdullah ibn Tawusin an abihi an Abi Hurairah. Tanukatilu ma riwayat Abu Hurairah, Bu. Nah, jika digambarkan sajaratul isnadnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini sajaratul isnadnya. Imam Muslim menerima dari Abu Bakar bin Abu Saibah, menerima dari Ahmad bin Ishaq, dari Wuhaib, dari Abdullah bin Tawus, dari ayahnya yaitu Tawus, dari Abu Hurairah. Oke? Mari kita lihat versi ketiga, ukuran fathu rodmina sakumaha. Maka dalam matan yang ketiga, Imam Muslim menggunakan redaksi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol, dari nabi beliau bersabda, putiha al-yauma min rodmi Ya'juj wa Ma'juj mislu hadhihi. Saat ini tembok atau benteng penghalang Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Maka perawi yaitu Wahib mengisyaratkan dengan wa'akoda Uhaybun biyadihi tis'in, yaitu apa, melipatkan. Boleh juga menghitung kalau pakai isyarat simbol, yaitu melipat tangannya sebanyak 90. Lihat, Bu. Jadi malam ini kita dapatkan dari Imam Muslim ukuran fathu rodmi. Berapa banyak ukuran terbukanya saat Nabi bersabda? Satu riwayat menyebut asro,
Riwayat kedua menyebut tadi kurang lebih antara ibu jari dengan telunjuk seperti ini. Kemudian riwayat yang ketiga menyebut itu tis'in. Mau bagaimana praktek tis'in? Secara simbol jari. Halo? Dah. Apa bisa disatukan? Namanya tariqatul jam'i. Jika dimungkinkan untuk dikompromikan tiga riwayat saja dalam Muslim, berarti nanti gambaran akhir paturodminya seperti apa. Tapi jika tidak bisa dikompromikan, berarti ditarjih. Oke? Okay? Nah, kebetulan tidak saya cantumkan di slide. Maka selain Syekh Al-Ithyubi, beliau juga mencantumkan penjelasan dari Imam Nawawi, juga Al-Hafid Ibnu Hajar saat memberikan syarah hadis ini. Maka semua versi ini dicoba untuk ditelaah oleh para ulama. Oke? Okay? Saya ambil penjelasan itu dari Imam Qadhi Iyad, salah satu di antaranya dalam kitab tadi Al-Mu'lim Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan begini, riwayatnya ternyata banyak, Bu, gitu kata beliau itu. Tadi ada yang asroh, ada yang halako bi isbihi al-ibham walati taliha. Kemudian juga wa aqadahu bi yadihi tis'in. Kemudian juga diperkuat dalam riwayat Imam Bukhari melalui rawi Sufyan itu tis'in au mi'ah gitu. Jadi di riwayat Bukhari Sufyan menggunakan bahasanya itu tis'in au mi'ah, 90 atau 100. Kemudian juga ada riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan tentang Sufyan. Nah, akhirnya Imam Qadhi Iyad dan imam-imam yang lain mengatakan begini, hadhihi riwayatu muttafiqatun illa qawlahu asroh. Maka dari semua periwayatan, seluruh riwayat ini selaras, seluruh riwayat ini cocok. Hanya satu yang tidak cocok atau selaras, yaitu pada ucapan 10. Maka dari ketidakcocokan ini tampaknya susah untuk ditariqatul jam'i gitu. Sehingga beragam pendekatan yang dilakukan oleh ulama setelah ditariqatul jam'i menemui kegagalan. Karena mengartikan asroh, tis'un, itu susah gitu. Bagaimana mempraktekannya secara simbol. Nah, akhirnya perlu untuk dilakukan tarjih. Maka dari sekian banyak keterangan panjang lebar, kurang lebih, nah, penulis Al-Bahrul Muhit, Syekh Al-Ithyubi, akhirnya menutup pembahasan tentang syarah hadis ini. Beliau mengatakan begini, mimma sabako yatabayanu anna tarjih huwa al-aula minal jam'i bita'adud. Setelah saya mencoba menelusuri berbagai riwayat, mencari berbagai kemungkinan untuk dipersatukan, maka pada berbagai paparan yang lalu, jelaslah bahwa metode tarjih, memilih yang lebih kuat, itu lebih utama minal jam'i daripada metode tariqatul jam'i untuk dikompromikan, sebab ternyata jumlahnya terlalu banyak. Bagaimana cara mentarjihnya? Tarjih itu nanti dalam turukul istinbat, Bapak Ibu, di dialog Islam yang sedang kita bahas, turukul istinbat dewan nisbah itu, dari sisi periwayatan nanti syaratnya kurang lebih nanti ada 65. Begitu tidak mudahnya mentarjih,
Jadi syaratnya ketat. Sebab lamun ayah hadis bu, dua nu bertentangan, lalu kita nyatakan ini sahih, yang paling utama dikompromikan dulu, tariqatul jam'i. Baru setelah tadi tidak bisa, diambil yang terkuat. Nah, supaya tadi tidak mudah begitu saja nyebutkan hese dihijikan, maka syaratnya ketat. Paling tidak 65 syarat untuk dilakukan tarjih mana yang terkuat. Nah, beliau, ni Al-Ithyubi, menyatakan bahwa riwayat yang terkuat itu yang menyatakan dengan ungkapan tis'un, dan ini kata beliau tidak bertentangan dengan ukuran sakir. Cara memahami. Sementara yang asroh, yang 10, ini yang saya sebut dengan ukuran prosentase. Jadi 10 disebut 10% gitu. Dari 10% sampai 100%, maksudnya gitu. Ungkapan tadi asroh sampai tisun atau mi'a. Maka mana yang paling kuat saat Nabi bersabda sudah 90%. Dari mana diukur 80% gitu. Maka hadis nusakie gambaran teh sakitu 80%. Maka itulah kata beliau yang terkuat untuk ditarjih. Karena apa? Bita'adud. Riwayatnya itu lebih banyak. Maka demikianlah kira-kira maksud Imam Muslim membuat bab iktirobil pitan wa fathi radmi ya'juj ma'juj, hendak menekankan bahwa peristiwa fitnah semakin dekat dan terbukanya benteng yang menghalangi ya'juj ma'juj itu sudah terbuka. Kurang lebih ukuran fathunya seperti ini. Saya tidak tahu, kita tidak tahu kapan bu gitu. Nah makanya mari kita ikuti program Jejak Rasul di akhir zaman. Jangan lupa jengkol jeung peuteuy. Urang suguhkeun ka Ya'juj Ma'juj ngarah pingsan teu jadi keluar tina benteng, kiamatna ngarah jauh keneh. Saya kira demikian yang bisa disampaikan untuk pembahasan bab yang pertama pada Kitabul Fitan wa Asyrati Sa'ah. Sebelum ditutup, barangkali kalau ada pertanyaan khususnya yang berkaitan dengan tema, tapi sekiranya masih ada yang dianggap perlu dipertanyakan di luar tema tapi mendesak, dipersilahkan. Syaratnya cuma satu, tong maksakeun lamun eueuh. Demikian, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang, masuki bab yang kedua. Nah, bagi yang punya Sahih Muslim, silakan dipelajari dulu sebelum datang ke tempat ini. Paling tidak nanti ada pembanding untuk gambaran maksud Imam Muslim yang kita ketahui melalui penjelasan dari para ulama. Cukup? Silakan untuk penanya pertama dari belakang, mik. Sebutkan nama, domisili dan hobi. Membawa pesawat darat. Siap. Ya'juj Ma'juj itu dari tentang Zulkarnain gitu ya. Ya. Apakah benar Zulkarnain itu akan merupakan suatu julukan untuk salah satu anak dari Fir'aun yang melarikan diri ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, dan Zulkarnain itu merupakan salah satu anak yang mengimani bahwa Nabi Musa itu adalah sebagai rasul. Ya. Karena coba diulangi lagi pertanyaannya. Zulkarnain teh itu sebuah julukan julukan untuk anak
Firaun yang mengimani bahwa Nabi Musa itu adalah seorang rasul, dan Yohanan itu merupakan salah satu pembangun benteng yang tadi Ustaz terangkan, yang dimana benteng itu saya pernah ikuti pengajian bahwa benteng itu ada di salah satu negara Cina RRT, dan dia menerangkan bahwa tembok itu tembok Cina. Ya. Maksudnya tembok Cina. Ya. Oke. Okay. Karena katanya bahwa tembok itu dari segi materi, material, dan yang tadi dijelaskan dari surat Al-Kahfi hampir sama dengan material yang ada di masjid piramida. Oke. Okay. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Ya. Di mana eta kabarna? Dari salah satu pusat yang ya. Katanya teknologi gitu. Sanes eta bisi gitu kenalan jeung budak Firaun. Lihat. Jadi kalau kita baca, ambil saja tafsir Ibnu Katsir. Dari beragam pendapat yang ada, yang paling disepakati bahwa Zu itu punya Al-Qarnain itu tanduk. Jadi Zulqarnain itu punya dua tanduk. Nah, tanduk di sini adalah kiasan karena Zulqarnain itu selalu ngabengkeut rambutna ka luhur. Gitu, Bu. Jadi dua orang yang memiliki dua tanduk bukan berarti tanduk asli. Oke? Karena menggunakan rambutna dibengkeut ka luhur. Lamun siga urang Cina gitu kan? Pendekar naon? Sunggokong. Nah, itu maksudnya. Ada juga yang berpendapat bahwa Zulqarnain disebut itu karena menggunakan topi yang bertanduk gitu. Naon picking? Nah, gitu maksudnya. Jadi, satu mau yang tadi oleh rambut atau siga topi bertanduk seperti piking, tapi intinya untuk menegaskan bukan hakiki bertanduk itu. Itu dari sisi kenapa disebut Zulqarnain. Nu katilu, anu kadua, kalau ini anak Fir'aun rada teka harti gitu. Ana nanya gini. Fir'aun zaman Nabi Musa itu beda dengan Fir'aun zaman Nabi Yusuf. Fir'aun zaman Nabi Yusuf di Quran namanya As-Solih. Yang Zulaiha itu, Zulaiho. Itu zaman Nabi Yusuf. Lihat, Bani Israel di zaman Nabi Yusuf dari jumlah 12 sudah berkembang menjadi populasinya 74. Ishak dengan 11 saudara kakak-kakak Yusuf itu posisinya masih di Irak. Yusuf karena cari tanah digejeburkeun teh kana naon, Bu? Ka sumur, lalu kemudian dijual di pasar budak, nah dibeli ku Ajis. Ajis teh Firaun kahiji, Ramses 1. Teh tama soleh. Matak saya berpikir tadi nu bapak nawae teboga budak, matak nyokot budak kukut Yusuf. Nu kadua Firaun Ramses 2 nu zaman Musa, itu populasi Bani Israelnya sudah hampir 1,5 juta. Tah iraha Zulqarnain disebut-sebut sebagai budak Firaun, Firaun nu mana gitu. Nah, itu yang saya katakan, tanpa riwayat maka kita tidak bisa mentahdid atau mentain, yang bisa adalah takribi, diperkirakan. Oke, coba lihat kejadian Zulqarnain itu 250 sebelum Masehi. Hari zaman Nabi Musa tahun berapa? Sebelum Nabi Isa. Maka itu agak sulit diterima sebagai anak Fir'aun Ramses 2 zaman Musa gitu.
Sebab ternyata zaman Zulkarnain ini sudah melampaui sebelum. Begitu. Ya, jadi sekali lagi keberatan kalau tidak ada riwayat yang menerangkan itu. Nah, kecuali putra Nabi, putra Fir'aun nang SMS. Kemudian yang kedua, tolong digambarkan di slide 34. Juga keberatan apabila yang dimaksud dengan rodem Yajud Majud benteng Cina. Sebab ngegajleng di benteng Cina mah si Ahil Migit tekudu ngebolongan. Saya lebih meyakini ini yang lebih tepat, itu pun takribi diperkirakan. Apalah artinya usaha melobangi jika yang dimaksud benteng Cina? Toh sudah terbuka benteng Cina, gitu. Itu makanya salah. Maka yang lebih tepat menurut kami yang paling mendekati ini yang dimaksud dengan rodem. Oke? Nah, silakan Goes Club. Nah, kita kedatang ke sini nanti Goes Club pakai sepeda. Jadi penelitian Mutakhir semua menolak pernyataan tentang benteng Cina setelah ditemukan bangunan yang memiliki karakter seperti yang disebut di Quran. Ini yang lebih mendekati daerahnya. Nah, ini. Jadi satu-satunya di dunia hasil temuan bendungan yang dibangun oleh Zulkarnain, ini yang lebih mendekati. Oke? Yaitu dengan ketinggian 262 meter. Dengan lebar antar gunung yang tadi 106 kilo. Ini ditembak dari pesawat. Atau dari Google Map di atas. Dari drone. Atau dari satelit. Nah, jadi ini yang dianggap paling mendekati. Dan ini temuan terbaru membantah bahwa yang dimaksud adalah benteng Cina. Nah, jadi diperkirakan di sinilah mereka beranak pinak sejak zaman Zulkarnain gitu. Dan ini satu-satunya di dunia yang tidak ada banding jenis bangunan ini. Begitu untuk tanggapannya. Ibu ada? Atau ibu mau bantu jawab? Satu lagi terakhir lah, yang terjadi kemarin absen ya. Ya, balas dendam pertanyaan. Kiparat. Menarik Ustaz, dari awal sampai tadi terakhir bahasan banyak yang ditanyakan sebetulnya. Tapi poin-poin pertanyaannya adalah yang pertama, tadi patokan Ibnu Hajar itu tentang fitnah beliau kepada terbunuhnya Utsman bin Affan yang jadikan patokan. Pertanyaannya, kenapa kepada Utsman bin Affan? Padahal ada hadis dialog Umar bin Khattab dengan Hudzaifah al-Yaman yang alfit natulatin dan tunjuk kemudian bahari bahwa pintu fitnah itu justru baru ketol. Okay. Apakah di bukan biasa pintu tersebut atau di dobrak bagi saru? Pertanyaan pertama yang kedua tentang Yajis Majis. Kalau dilihat dari sisi mula zamatul basariyah, manusia itu kan mengalami usia mungkin terbatas. Tapi ini Ya'juj Ma'juj, apakah sampai hari ini dari zaman Zulkarnain hidup, kalau hidupnya seperti apa? Kalau Nabi Isa kan ada ayat Al-Quran, ada nas yang menerangkan beliau itu diangkat. Tapi kalau Ya'juj Ma'juj bagaimana? Yang ketiga, tadi tentang tipul logosan, kalau Asyrotun, Asyrot itu kan dari syarotun, dari syurto. Kalau itu al-mu'minu ala syurutihim, kalau syurut itu seperti apa? Ya. Jadi yang pertama penting saya sampaikan, ungkapan pitan ini mukobalahnya dengan malahim. Pitan menggambarkan internal
Sementara Malahim gambarannya antara mukmin dan kafir. Kenapa diawali di zaman Utsman? Padahal benih-benihnya sudah terjadi di Umar, tetapi tidak berhasil. Makanya pada saat Umar dibunuh waktu sholat subuh, Umar ditusuk, Umar nanya kan, siapa yang menusuk aku? Disebutkan bahwa yang menusuknya adalah orang kafir atau musuh yang menyusup Umar. Alhamdulillah, berarti Umar berhasil menjaga. Lamun dibunuh ku orang sesama muslim, Umar takut dolim dihisab di akhirat. Jadi itu isyarat bahwa kepemimpinan Umar bukan berarti tanpa gejolak, tetapi berhasil. Maka di zaman Utsman itu jebol karena terjadi konflik di dalam. Itulah yang dimaksud fitnah ini berdasarkan isyarat Nabi minhahuna, bukan ke Umar, tapi benarnya sabda Nabi terjadi zaman Utsman. Itu namanya alfitan di dalam seperti tamuju maujal bahar. Di zaman Utsman sudah ada, di zaman Umar tos aya, hanya tidak berhasil. Itu jawaban kenapa isyaratnya ke Utsman dalam pandangan khususnya Al-Hafid Ibnu Hajar. Kemudian yang kedua terkaitan dengan apa tadi? Oh iya, gini. Jadi satu Al-Qur'an tadi, surat Al-Anbiya, kemudian juga hadis Nabi, khususnya riwayat Bukhari dan di Muslim ada. Jadi mereka itu bukan berarti hidup terus, tapi tidak berhenti beranak pinak. Satu-satunya bangsa yang paling subur. Nabi sampai menyebut begitu suburnya perbandingan antara Yajuj Majuj dengan orang Arab, 1:1,000. Jadi kalau orang Arab melahirkan 1, maka Yajuj Majuj mah melahirkan 1,000. Berarti nu sampai hari kiamat itu nu tadi bawa jangaware udeg-udegna. Nah, berarti di dalam tembok inilah mereka menata kehidupan. Termasuk dimungkinkan mereka mengembangkan peradaban. Zaman baheula mah teknologi Nabi Zulkarnain lebih hebat. Ku generasi terakhir teknologi Zulkarnain dikalahkan oleh generasi terakhir, matak bisa jebol. Nah, entah siapa, apakah murni dari dalam atau ada bantuan dari luar. Numere alat nate misalkan tipindad gitu. Sekali lagi, jadi beranak pinak yang terakhir itu berarti turunan terakhir dari Ya'juj Ma'juj. Begitu, bisa jadi. Kemudian yang ketiga, oh iya, jadi asrot dari syarot. Syurot dari syurtoh. Maka surut dari sartun gitu. Surut dari sartun. Syaratun, asratun. Maknanya syarat, bukan tanda. Jadi sartun jamaknya surutun, artinya syarat, bukan alamat. Sementara syaratun jamaknya asrot itu alamat, tanda, maknanya syarat. Begitu? Oke, saya kira demikian untuk kajian di sesi ini. Insya Allah kita bertemu kembali di pertemuan mendatang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.